Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Kenapa sih bos? Baru ngomong sedikit ke toilet, ngomong sedikit ke toilet. Anyang-anyangan, Cup. Penyakit apaan tuh, bos? Bawaannya sih pingin pipis melulu. Oh. Tapi begitu pipis, keluarnya cuma sencrit, sencrit. Oh. Aduh, kamu ngapain kemari? Ada apa? Begini, bos. Udah, laporannya jangan lama-lama ya. Dua kata saja. Aku udah nggak tahan pingin pipis lagi nih, Cup. Kucil kupret. Tunggu. Udah nggak tahan. Dua kata lagi, bos. Demam berdarah. Apa? Kucil kupret kena demam berdarah? Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Cari mereka sekarang. Ini bahaya. Harus kamu tolong. Tolong dia sekarang. Habis bos mundar-mandir ke toilet mulu. Sekarang nggak pengen pipis, bos? Enggak ya? Habis, entritnya udah keluar. Keluar di sini, Cok. Lu gak usah jualan plastik dulu, Cil. Lu kan lagi sakit, Cil. Kalau aku gak jualan plastik, besok ibu gak bisa masak dong. Aduh, takut lagi. Ya, darah lagi. Hei, anak kecil. Ngapain lagi kalian di sini? Udah sana. Ayo. Gini, Bang. Kucil lagi sakit, Bang. Katanya sih dia demam. Terus kau sendiri? Udah ada, Bang. Jadi kalian berdua kena demam berdarah. Gawat ini. Kenapa Bang Tampol? Au. Red, kita jualan lagi yuk. Gua berarti jalan. Hati-hati. Ayo sini, Bang. Mana? Wah, kemana mereka lagi tuh, ah? Hei, Bang. Lu jangan mempermainkan aparat, Bang, ya. Aduh, bener, Cung. Gak mergabus aku. Gak bohong aku. Tadi gue liat kecil sama kupret ada di sini kena demam berdarah. Lu kalau mau ngasih informasi yang jelas dong. Agenda kerja gue jadi berantakan. Eh, lu tahu apa hukuman orang yang mengganggu aparat? Hah? Kau tahu apa hukuman orang yang bentak-bentak aku? Iya. Gak perlu was-was. Duit aja lu ngerti. Karyawannya belum datang juga ya? Iya nih, kok tahu kemana? Gimana kalau sambil nunggu kita makan kue bareng-bareng? Boleh kok. Iya, Bella mau juga makan kue dan kue. Motor baru nih, Jang. Lumayan lah. Biar apa itu namanya stabilitas lebih lancar. Mobilitas kali maksud lo. Itu maksud saya. Betul lah nih. Mumpung lo bawa motor,
terus engkau ada di sini, gimana kalau lo anterin gua ke bank? Terus engkau jagain toko saya tadi. Setuju, setuju banget. Gimana kok? Setuju tidak? Ah, pasti setuju kok, Ma. Iya, iya, iya. Baik, ya. Ya, kok ya. Makasih ya, kok ya. Sebentar ya. Dadah. Ah, sudah, kok tunggu sini saja ya. Dadah. Pegangan, pegangan. Kucil kupret, kalian kenapa? Sakit? Ya nih bu, kucil lemam, pasnya berdarah bu. Hah? Kalian kena demam berdarah? Ya Allah, jadi duduk sini, sini, sini. Sini, sini, kisah dulu. Eh cepetan. Bu, plasternya bu, bu. Kan, mendingan kita ke puskesmas aja. Minta obat, gratis kok. Deh, yuk, yuk. Aduh, pelan-pelan dong bu, main seret-seret aja, emang saya kambing apa? Ini gak bisa pelan-pelan, si kucil sama kupret tuh kena demam berdarah. Mana, kan, mana? Mana, ha? Tadi ada di sini. Yang begini nih, yang kena demam berdarah. Panasnya tinggi, ngomongnya suka ngaco. Ibu kena demam berdarah, ha? Jangan mainin nyong ya. Atau kamu aja yang tak bikin demam sama berdarah? Iya, ya, enggak. Tuh, galak deh, galak. Enggak, lihat si kucil sama si kupret enggak? Kamu indah lihat, yuk. Memangnya ada apa sih? Aduh, kata si Tampol dan Bu Besar, si kucil sama si kupret kena demam berdarah. Abah, pantesan. Seharian saya enggak lihat anak dua itu. Onde mande, benar kata Bu Surip, Cup. Udah dibawa ke dokter apa belum? Jangan sampai terlambat, Cup. Ayo dibawa ke dokter, Cup. Ayo ke mana? Dibawa ke dokter sebelum benar-benar terlambat, Cup. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Si kucil sama si kupretnya mana? Kucil sama si kupret itu, Cup. Onde mande, ambo lupa, Cup. Pikun sih lo. Des. Pak Kasima, sudah datang. Nih, Pak. Saya dulu. Karena yang harus minum jamunya Gendis tiap hari, harus saya dulu. Loh? Kenapa? Kenapa, bengong? Itu jamunya Bu Ija, penjual baju. Lah, terus kenapa? Bikin aja lagi. Itu aja kok repot. Jamu apa tuh, Des? Sari Rapet Super, Pak. Hah? Sari Rapet Super? Mati aku, Des. Kok gak ngomong dari tadi sih kamu? Kenapa, Bos? Pengen pipis? Enggak, Cok. Ini bakalan tuh malah susah pipis, Cok. Mampet dong. Gak terasa nih, Cok. Wah, baru tinggal bentar aja udah aku banyak. Ya, penting kok. Makasih ya, Pak ya. Emang gue selalu bawa hoki, untung terus. Daripada si kadal itu. Botol nih, sial terus. Siapa bilang saya bawa sial terus? Kalau saya sial terus teh, dari dulu saya sudah bangkrut. Buktinya, saya sudah punya motor. Nih, motor. Udah. Sekarang gini aja ya. Karena karyawan saya belum datang, nah, saya juga kan mesti ke bank satu lagi. Gimana kalau sekarang gantian aja? Engkau antar saya ke bank, nah Jajang jaga toko saya sebentar, ya? Setuju. Setuju banget. Lu juga setuju kan, Jan? Tuh, dia juga setuju. Emang enak begituin. Jalan, yuk. Jajang, jagain ya, Jajang. Sebentar, Jajang. Kok. Apaan? Kok jalan kaki sih? Mending pinjam motor Jajang aja. Kan jauh kok. Uwe gak bisa bawa motor, Bella. Ya, ini deh kalau gitu, Jajang aja lagi yang nganterin ya. Setuju banget. Gimana kau setuju kan? Ah, setuju kau mah. Ayo, naik, ayo. Ya, kok jagain lagi kok ya. Dangke. Jagain atuh kau ya. Kucil, kupret. Ya ampun. Bang, cariin kemana-mana adanya di sini gimana? Demam lu makin tinggi. Hah? Aduh, kacau nih. Wah, ini demam berdarah ini. Bahaya, mesti diobatin nih. Ya.
cepetan. Oh, kan ngomong lu aja tap-tapan udah ngaco ya. Ayo ya, cepetan ya. Eh, kalau nggak bisa jalan, Bang Ucup gendong. Eh, Pret, lu di belakang, biarin si Ucil di depan ya. Ya, cepetan, ntar gua ketahuan Pak Karsiman. Gaji gua dipotong lagi, cepetan, cepetan. Ayo, 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 naik. Ya. Ya. Tuh, gimana? Berat amat sih lu. Lu pada makan batu. Eh. Kagak usah dibahas lagi, kenapa Uwe jagain toko si Bella. Yang jelas, Uwe mau kasih kerjaan buat lo. Ah, kerjaan-kerjaan kok. Tapi kan... Gampang, gak usah khawatir. Lo boleh ambil mie instan sesuka lo. Kalau ini berhasil. Bayarannya kok pakai mie instan? Emang kerjaannya apa? Sini, Uwe bisikin. Gili tau, kumis kau itu kasar kali. Copot dulu kumis kau itu baru bisikin aku. Ya, enggak bisa. Sayangku, sayangku bertindak dong sayangku. Kasihan anak-anak sayangku. Alah, kenapa sih malah nyari kesempatan aja. Diurusin dulu ini anak dua ini. Gimana nak? Eh, masih demam kalian? Hah? Onde-mande Pak Kasiman, jangan ditanyo saja. Cepat ibu ke dokter, Pak. Ya sabar, dah sabar. Mobil saya masih dalam perjalanan, dah. Ini ada apaan sih? Iya, kok pada repot amat nih. Sudah-sudah, kalian berdua jangan banyak omong, diem aja ya. Nanti malah parah. Eh, Cuk, ambil air sama es kebu besar. Minta sana ya, buat ngompres ini. Ini ngigonya sudah parah ini. Tahu, cepetan. Dua kata buat bos. Laksanakan. Oh, gimana, sayangku, aku di sini saja ya sayangku. Aku nggak akan ditinggal. Aku ya. Ini lo oneman deh. Ternyata yang lebih parah ini Bok Surip Pak Kasiman. Dia saja yang dikompres Pak Kasiman. Kucil sama si Kupret kena demam berdarah nih sekarang lagi di kantor. Kenapa masih di kantor? Kenapa dibawa ke rumah sakit? Iya. Kok ngapain di sini lagi cari obyekan ya? Duluan ya. Fotonya sudah di sini. Si tambolnya kemana ya? Saya sendiri juga lagi nungguin mobil saya lagi dipakai sama istri saya. Aduh. Ini, Dek Bella. Onde mande dari tadi tunggu mobil, ini ada buktinya. Sayangku, makanya mobilnya tuh jangan dikasih istrimu. Coba dititipkan ke saya, kan cepet. Udah, ini kenapa ini? Keburu mati anak-anak. Udah, mending pakai motor dia, jangan ya. Ikut! Yayang! Go! Aduh! Ngapain lo? Main slono aja, maling! Ambil mie instan, kan aku udah berhasil. Hanya main ambil aja, mestinya omong dulu, sudah berhasil. Iya, lupa aku. Tengok nih, aku berhasil mencopot businya kan? Sekarang dikasihkan mie instannya. Entah dulu, gue lihat dulu. Cucetnya muka si Jajang setelah diambil businya. Cepetan. Siap. Akhirnya kita bisa bawa anak-anak ini ke rumah sakit. Iya. Tapi Pak Kasiman, siapa yang bawa motornya? Loh, aku juga bisa. Emang dikira enggak bisa. Tidak boleh. Ini ke rumah sakit. Ini bahaya. Gawat ini. Yang dibawa ini anak-anak ini ke dokter. Aduh. Kenapa
Udah ya, biar anak-anak ya tenang, biar cepet di rumah sakit dan cepet sembuh ya. Kalau sudah sampai, kalau sudah sampai kirim SMS kamu. Yang bawa motornya siapa? Jangan kamu aja, Bang Tampol sama Engkau lagi ngapain? Hah?